performer sekelas Arsy ini? Apa resepnya? Mungkin resepnya pertama ya bakatnya. Sukses Mas Anang, ada ya tambahan saya mungkin harapannya memang benar-benar mudah-mudahan Mas Menteri bersama DPR nanti dibicarakan lagi mengenai politik anggarannya tahun depan supaya you got bisa, it you got bisa, it supaya bisa disupport full bahwa banyak apa ya nomenklaturnya nanti di WCOBA kita bisa ikut semua dan bisa menunjukkan kekuatan kedigdayaan bahwa Indonesia adalah negara superpower budaya di dunia. Amin. Bunda, gimana cara mendidik buat teman-teman Sobat Pesona yang pengen juga punya performer sekelas Arsy ini? Apa resepnya? Mungkin resepnya pertama ya bakatnya anak kalau memang ada ditekuni, difokusin, pastinya cari guru vokal yang pas kayak Kak Luki. Karena dia tidak di umur 4 atau 5 tahun belajar sama Kak Luki dan gak mudah. Dia mau setiap les 3 jam, seminggu bisa 2 kali. Artinya kalau anaknya gak minat juga kan gak mungkin bisa dipaksakan. Jadi sesuaikan dengan minat anak, dengan bakat anak. Dan mudah-mudahan ya yang lainnya sih doa ya dan takdir dari Yang Kuasa. Yes. Terima kasih. Bu Feba? Ya kami berharap seperti itu karena setiap tahun kan Pak Menteri kita seperti ada pagelaran kebudayaan seluruh negara di dunia gitu. Jadi parade budaya. Jadi kita tuh di hati tuh aduh Indonesia tuh kaya banget gitu. Tapi ya karena kita masih terbatas jadi ya seperti itulah. Jadi negara-negara yang lain yang menunjukkan wah hebat-hebat banget gitu. Padahal kita sebenarnya bisa banget gitu loh Pak Menteri untuk kebudayaannya ya parade nation parade-nya. Belum talent-talent yang ada di Indonesia yang bersama anak-anak, 15 anak ini juga ikut bersama kita pada sore hari ini. Oh ada 15 ya. Bisa kita panggil dong ke depan. Anak-anaknya 15. Bisa kita panggil ke depan, ini namanya Dilan Suwarno. Dilan. Dilan Natasha Jong. Nah ini dia yang kecil. Yohanes Aska. Ini lagu apa yang ngiringin ya tadi? Ya, oh country, bukannya lagu anak-anak mesti ya. Fanny, Quinora, ya. Music, Kezia Huta Barat, Charlisa Lee, Hyori Dermawan, Epolet, Alexandra, Corinne Mutiara, Nadia Suwarno, Roverina, wow, Fadila dan terakhir last but not least ini ininya putranya Pak Luki mungkin Excel Tampilang. Ya. Mana Excel? Oh, ini putra Pak Luki. Ya. Baik, ini sekarang sudah lengkap semua. Saya mau kasih pantun. Minta cakepnya ya. Pergi ke pasar naik metro mini. Cakep. Beli ikan kepiting dan kerang. Cakep. Kita kedatangan Arsy dan teman-teman hari ini. Cakep. Mereka harumkan nama Indonesia. Terima kasih telah berjuang. Oke, okay, sekarang saya mau chit-chat dengan 15 orang ini mungkin perwakilan. Mungkin anak-anak ini bisa cerita mungkin perwakilan apa pengalaman yang didapat satu dari perempuan dan satu dari laki-laki. Silakan. Selamat siang Pak Sandi. Fadila. Sebenarnya saya senang banget hari ini karena bisa berkumpul sama teman-teman yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Dan untuk menceritakan pengalaman yang kemarin itu sangat luar biasa karena kita di sana untuk mewakili aja itu rasanya pride-nya udah bangga banget dan kita latihan juga udah berbulan-bulan. Terima kasih Pak Luki juga yang sudah melatih kita dan bertemu dengan banyak kontestan di sana, banyak relasi juga dan untuk membawa prestasi sampai Indonesia itu membanggakan buat kami gitu. Mungkin ada yang mau nambahin, ada yang mau nambahin? Ini drum. Oh,
Ada drum nggak di situ ya? Senang banget bisa tampil di Amerika, terus bangga juga. Baik, wah keren. Ada lagi yang mau nyampaikan? Keisha. Keisha Huta Barat, Horas. Horas, ya. Iya, saya nyanyi di parade di Waikopa, nyanyi lagu Alusiau, lagu Sumatera Utara, dan saya sebagai orang Indonesia bangga banget bisa membawa. Coba tes dulu Alusia, tes Alusianya. Alu aku sih yes banget. Bener gak mas? Aku sih yes ya. Gimana Keisha? Jadi pantas banget jadi pemenang. Feelingnya gimana begitu udah dideklar jadi pemenang? Feelingnya beneran happy banget, grateful banget. Bisa membawa nama Indonesia ke pentas dunia. Dan bisa membawa lagu daerah Indonesia ke pentas dunia. Supaya lagu Indonesia bisa lebih terkenal. Dan puji Tuhan bisa dapat medali emas sama overall winner untuk lagu Alusiau. Wow. Oke, okay. Ada lagi yang mau nyampein? Tadi vokal, ada musik, drum, terus ada modeling. Modeling? Iya, modeling. Coba dong, yeah. Jalan dulu dong Cita yang Fashion Week diganti Sabta Pesona Fashion Week. Musik. Ini yang paling, hati-hati ya. Roy, JJ sama Bonge. Sebentar lagi keambil nih sama Evole. Ya. Yang terkecil juga di musik Pak Menteri ada Natasha. Dia juga menang overall di piano. Oh piano. Ini yang terkecil di tim kita, tapi berhasil tiga medali gold ya sayangnya. Iya. Baik, kalau gitu kita foto-foto dulu. Kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan, dan kita buka pertanyaan kepada para Q&A wartawan untuk mempersiapkan question and answers untuk tim kita yang di Waikopa. Ya, Bapak Menteri, sebelum kita mengajak rekan-rekan media, kita akan mengajak rekan-rekan media. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.